wali-wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Manggene teng Merapi mriko. Sing dalane munggah. Mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Kula sampeyan sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro Turku insyaallah pun enak. Soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku muridé ning Sunan Kali Joko. Lah ning Sunan Kali Joko niku muridé Sunan Bonang. Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Brahim Asmara. Kondi Mbah Brahim Asmara kondi muridé Syekh Jumadil Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang kula hormati, kang kula tresnani. Omah lho. Lintang Pak Bupati yang kita hormati, kita tersenani sedoyo pejabat pemerintah sipil militer TNI Polri, Pak Polsek yang kita hormati, Pak dan Ramil. Oke, kang kula hormati para hadirin wal hadirat kang mulya. Ibu camat. Meh kelalen kula ngapunten. Matur sing nyambut kula Ibu camat. Niki khole Mbah Cokrocoyo. Awen Sunan Geseng muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Boten sakit derek Kali Joko paling boten Joko Kali. Lagi tak wong ya ini Mbah Cokrocoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kali Joko, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit iki. Syekh Subakir. Iku wali generasi pertama. Wali-wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Manggene teng Merapi mriko. Sing dalane munggah. Mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Kula sampeyan sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro Turku insyaallah pun enak. Soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku muridé ning Sunan Kali Joko. Lah ning Sunan Kali Joko niku muridé Sunan Bonang. Sunan Bonang muridé Sunan Ampel. Sunan Ampel muridé Mbah Brahim Asmara. Kondi Mbah Brahim Asmara kondi muridé Syekh Jumadil Kubro. Lha kudu rono.
Anda ini udah tuh kumrat, beliau. Nah, terus tuh dalam hal ini, kemudian namanya saya sudah akhir sama gelang ini. Akmil. Nunggu wali sakti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi. Orang yang bagian ngurus demit. Iya, orang bagian ngulang ngaji. Saya cuma tilku bro, itu bagian ngulang ngaji. Tidur kita merapi kawitan. Sebab nopo merapi ini medeni wong. Mendino meledos, meledas, 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 meledas. Ngantos, nanti bata-nanti penghuni ini, pedi. Keraton-keraton agung ini, yang ini kan merikin ini, Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan dia. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini, ini Magelang ini. Temanggung gak sebut Keduli. Jadi ini wong Kedu. Jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Keduli. Dadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum, nek kadung diadlek njok. Lha kan iki turune wong ampuh. Oh, sing kok lho. Iki sing kroso. Lho iki. Lah sak iki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Lu mboten petok, mboten tumon kula ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kula. Nang cilik-cilik kuwel-kuwel ngono. Kuwel namanya sak langgar ngoten ta. Wadi lho wonten Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene iki. Berarti biyen pusat peradaban Buddha kuwi teng mriki. Dheweke tak andali lho. Ukure ngene wae. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah, tempat ibadah wong butuh. Sing teng Thailand, Angkor Wat nih. Niku kalah gede kan baru butuh. Berarti wong mriki niku mulai taat nih tenanan. Terus mesti jumlahnya kathah wong iso bangun sak monten gede nih. Nanti mila Universitas Agama Buddha terbesar di dunia niku mbiyen wonten teng Jawa, namanya Nalanda. Jadi mereka ini benar-benar. Jadi saya kan coba bayang, no satu dunia Islam tuki itu, mereka ini kampung mungil orang boten. Saya jadinya Islam tuki itu, mereka ini kampung apa-apa setoyo. Tahun 800 pun saya bangun Borobudur. Saya bangun itu tahun 800. Jadi mereka ini pun gue nampok Kanjeng Nabi dari lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara kan 300 ini 300 tahun sebelum Rasulullah lahir itu di Kalimantan Timur pun ada keraton Kutai Karta negara itu ujung kulon Banten mereka pun ada Saloko Negoro 300 ekat tahun 300 ekat tahun 400 itu pun ada kerajaan Tarumanegara Rojone Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan. Sing ini juga tahun supporter. Pun enten itu juga tahun kawan atas. Nih lah. Tahun petang atas teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara Rojone Purnawarman. Ini gak ada anak sing nasanaha bangun keraton teng Ciamis. Ya gak ada anak Sanjaya ini udah pindah daerah ke Duriki bangun Mataram bangun Mataram malah lagi seneng-senengnya bangun Mataram Hindu ini ada anaknya Raja Sanjaya ini aku pindah Buddha bener loh pindah Buddha jadi ini pindah agama ya kayak paling soleh
Wangen begitu pindah putu anti Hindu, mboten purun melok bawane dari wangsa yang mbak namine wangsa Sailendra. Aku mrene butuh. Wong cak gelut te pokoke anger mau Hindu golek. Sampai akhirnya turunan Hindu calon raja namine pun Panuku. Kulo lawane dadi raja bumi kateng pundi? Wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung sing pindah agama butuh itu namanya Garung. Mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan itu ngono sapa Garung yo. Niku raja niku, niku namanya Rakai Garung. Dan dadah dulur namanya Rakai Watu Umalang. Mula teng kono sapa niku sing ten Watu Malang. Ndang iki kita dibagi cilik nggih. Ya gak apa ten tapi cek roh. Kok iso dadi koyo ngene piye iki ceritane kepiye to? Akhirnya begitu bangsa Buddha nih, bangsa Garung nih, damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek, petuk si Panungkuh nih wau, si Gunadarma. Kon gawe kecan, candi. Padahal itu wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha, wah anaknya Semaratungga ini jatuh cinta. Namanya Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta tengah anaknya tengah tiang Hindu. Wah akhirnya harus gelem-gelem harus dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panungku. Akhirnya jenengin mantu Raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu. Lha mulane ngamban hati-hati mulane ribut rasa serius-serius mulane anakmu jatuh cintamu merdes mulane lha akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu. Hindu akhirnya jadi rojo ke keraton Mataram gelari Rakai Pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awalnya Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu ya lu digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni dan jambel ke candi ke Prambanan itu jenenge candi Prambanan. Rambar itu dan Hindu gitu. Hindu. Lah niku terus merapi niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloya atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tabus. Separuh ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parangtritis. Satu gedhe niku bledos niku. 60% ilang. Nah, sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soale bledos iki ngandhap blung ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun bledos iki dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro sak ngoten niku nang blung ngono ilang. Dadi tak ya gak bledak iki. Akhirnya wangsa-wangsa ini bubar peti kan. Terus bagian Melayu Wetan damel wangsa Isana dipimpin Sindo sing mlayu teng Palembang, wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang namunipun keraton Sriwijaya. Lha terenge sampe muni iki terek mesti kuat. Lha jan iki mbangun loro terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho pukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah Kediri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah mana? Ngedekakan mojo baik. Nah ini kan seluruh hukum tadi. Tawur agomor itu pertama itu tentang manggung sakit, tentang diberi, tentang megelang ini.
Karena lo rukun, akhirnya rukun. Harumatan itu rukun, sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu. Akhirnya onten kerukunan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, watak ini warna jadi rukun ini bian. Sakdarinya ketekan laku di hukum wali adin, akan diri pun rukun. Saling menjaga. Parisane di sakni kini ku. Nek ana Natal sing jaga gereja niku ban serene wong jombok lono niku warisan asli bangsa Indonesia. Lho. Lho tepuk sing banter aja suka-suka. Dene dene. Dadi bangsa niki dhewe wis rukun. Liyane iso padu antar agama sampai sakniki dereng rampung nggih. Dereng rampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan ini pun perkara jinggot tuh sampai saya ini ramen tak begitu. Perkara cili-cili saya ini pun jinggot, kado cingkrang, kalau ini pun ramu. Mungkin ini mis beres. Sing Islam dia nganggo jubah atau kono, wayah nganggo nandur pari raiso. Lagi itu jubah jinggot, kalau nandur pari itu sakit. Jubah tiara ini kelambi syar'i. Untuk kelambi syar'i, gue nandur nandur pari raiso, ketok. Akhirnya ketuaan kelambi syar'i jenengi syar'on ya kok bisa orang pikir main bila ini pokok potong oh mulu syar'on jadi sarungan jadi sarungan rofi nyinyir ini gimana? Ini lana irfa'i irpangi robbil alamin robbil ngak nah milani lana duwe ngok kudune ya sar'on begitu lana duwe ain duwe nengon sarung dan mulana wang nipun sarungan ini kuenteng gue taman ya sarungan pun beres lho api pun kudune api itu arat ini sarungan katanya mulana wang nipun sarungan buatan ribut perkara kakak cing cingkrang nipun pengen cingkrang linting aja dua mereka ingin berdiri di pelotrak nasidik karena takbir betul sangat-sangat Allahu Akbar, terus mesti nyantol mau ada lintingan Nisa enak Jawa betul angel dia bilang, ini Jawa ini harus ngomong di negara nanti biar harus pun terhadap besar makanya ketika Islam Tugin itu Merapi ini jika pakai tapi dia pakai ranung-nungsan ya terus dengannya gunung itu supaya lajem soalnya apa? Gunung itu diri dari Al-Quran lalu anzalna hadal Al-Quran ala jabalin lalu ayatahu khas ya mutasud ya min khas ya dilam lalu dibaca no gunung jaya gunung itu agar dudus ayatnya itu dibaca mula akhirnya Mbah Marijan ini harap gunung dudus ini tuh mau kendang papak ngitung nah tak rumah-rumah lo ngitung nih itu terjemahannya nih itu kok ya sih terjemahannya lau angzal nah hadal Quran anak-anak jabalin nih itu cuman ngitungnya jalan ini ngitung kacer oh ternyata begitu diusut oh iya ternyata wong Jawa raiso pun di surat Al-Hasyr metu nih kacer ini Jawa nih ini Jawa nih mana ketekan Islam itu enak cuman tengurik ini dia enten teng daerah Magelang ini wah enten aliran yang medeni wong namanya aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana medeni wong ini pun dua ilmu jeneng ini ngerokok semua soalnya saat dereng ini Hindu sing Hindu Brahman itu waktu itu orang bisa ngakoni paling dharmane angin orang Hindu sing paling apik itu namine ini usah jeneng mati ini kudu ngelakoni Upanishad Upanishad itu menghilangkan jati diri pokoknya sementing lah berarti harus berarti kok mampu misalnya berarti bupati itu ini pindah gue jadi bakal dawet ini namine Upanishad pokoknya aja ngasih hati ini kecantol yang dunia soalnya hati kecantol yang dunia itu mati ini udah sempurna soalnya isi, isi kedunyan ini aku kudu Upanishad berarti tentara gua agak gitu nih terus pindah gue takut ancekak
ngarit. Lalu itu namanya Upanishad. Nah, katanya ini bukan kuat ngelakoni ngoten niku. Par enak kok ngoten ta enak. Nek mung ngoten niku terus namine kabumian. Ngelakoni urip koyo wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunian berulang. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi itu pindah gue jadi pekatik jalan bersurangnya lah. Dan yang pun mantun ngotong itu lebih upawasa. Upawasa itu semantiknya, dan ini ramangan rambut-rambut mau buju. Mulanya orang Islam kok teko bahwa ajaran ramangan rambut-rambut mau buju. Kok kaya upawasa? Mulus hari siam, tiara ini bulan puasa itu dulu. Nah terus mandek nanti ini selamangan rambut itu awalnya mimpes ciri-ciri-ciri hilang mokso hilang sepon dunia setelah kekandulan barang dunia cuma kadang-kadang ini mimpes ciri-ciri itu ngeleng kucu nih macet gede raisa ceng hilang raisa ini mas duse wah betul itu ya macet ceng gede raisa ceng hilang raisa tadi cengot nih utawa pedorok ah. Barang lo namanya itu jenglot itu jadi sobyo-sobyo itu kodoh gagal gagal mokso jadi dimakannya nama wakil kan tak puasa angin lah dimakannya melo ajaran sini ku angin lah konane semula sini lu enteng nama ajaran bayi lawa namanya ini ku ibadahnya lu enteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali ini ku ajaran turgo Turgo niku ajaran siwa. Niku mumbar hawa nafsu mangan sawarke. Niku medem sak kuwate. Medok sak mencrete. Ora namanya upacara mamsamat nama itu namanya ngono molimo niku. Mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sabat nafsune pun komplit. Mandek ngeten iki terus ngerogoh sok mau sadurunge ngerogoh sok mangan daging menung selingkuh, menung sol udah sampe mencoba kaget sama Sumanto lalu sersuk moni lungo mateni wong jenengane satek suk moni lungo nyenengi wong itu jenengi pe melek suk moni lungo nyolong duit jenengi nye pe dan itu pusatnya itu pegelang dia still teman kok mau nusa mau menggelang nih lu tidak berkilah nih pusatnya tapi terutama ya menggelang dan ini mau dikirim ulama sih bisa nangani sih kau yang mau niku mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi ila dahulah coro kau nyebuti sih subah bagi lu makamnya tuh Megelang soalnya macam ni gue pusatnya megelang. Lagi, lalu begitu dibubarno kali. Syekh Subakir geser Nyetan, Dugi Alas Purwo Banyu, Bangi terus pindah Nyetan, Singgilen Dugi Banten. Yes, kata ni gue nanti masih sesuatu. Wong ampuh ke Banten Banyuwangi, Giban. Wanten kuat jadi sih hidup ini udah masuk ngoten-ngoten sih liane pun bukan masalah sih bab omong ape wong Jawa bisa omongnya ape jadi bisa lah kalau diulang omong ape nih wong Jawa itu ada sih pangkatnya mati ada sih pangkatnya sejo ada sih pangkatnya kapundut ada sih pangkatnya marak sowan dateng ngarsa lingkus itu ada pangkatnya mudar ini pun beres sih ngoten-ngoten ini sih hal-hal sih ngoten-ngoten pun beres bab mangan, lu kok beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Iki ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ora penting ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong buntel jalurku tera dibuntel ya sego ngene lho. Lah iki nek mesti sitok umpo.
Nek silite gosong in. Nek ora kepangan karak to. Dere sama Jawa ngoten niku pun rampung. Bentar nek wong Arab ngoten niku siji tok ning rush ngoten niku. Wong Inggris rice. Biasa, lu mau ngomong, woy nanti bro, nanti bernih dia, woy jungkel. Nah, orang Arab yang sakoto, orang Jawa komplit, orang Arab jungkel, buri geblak, ini gelentang, lu murid lah, di lemak nyosok. Lu bener-bener komplit, jadi hal-hal kayak gitu, kok betul diulang, Jawa lu. Betul diulang, ada beberapa yang gitu diulang, pasti dia ada yang diulang. Urusan gemik pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran teng mriko dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Nah teng mriko duwe murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dadi biar ada teman-teman yang urut dulu-dulu apa ya. Nah si saya cuma terkubro, gak ada putra namini pun Ibrahim, gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bonang, gak ada murid Sunan Kali Jauh, gak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Geseng gak ada murid namini pun Mbak Benowo, putra ini pun Jokoti Ikir, mula Joko muli Jokoti ikir kok beda patonya sampe ngeri gulo nah sinan geseng apa Mbah Benowo ini itu Mbah Abdul Halim ini pun dimulih Mbah Abdul Rahman manggil teng Rasem mereka dikenal Mbah Sambu gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar dikrip Tuban ini dimulih Mbah Sufyan dimulih namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali dimulih Mbah Abdul Wahid teng Solo tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang ngene sampe sego di model apa wae enten. Sampe wong Jawa niku metu wong iso mangan gadung. Dadi kacer iki jenenge metu sing gedruwe menten. Lha iki lha mbah manap ning boyone lak sine megelang. Teng ngene boyo mriko ngrawut 56 taun mangane uwi. Lah sesuai agar dipangan kok uwine diwilang nah ini tak uwi kuwine diwilang baru gendruwane ini tangan diwut-diwut ya tadi oh tangan gendruwu nyolong kan nyolong uwi karena mbah mana bisa ini gaduh wah akhirnya campur las bumi bodoh lir boyo ambro gendruwane menteng jombe ini lengok jarak mari terjadi santri nengwika karena lir boyo ini mungkin lupa piak-piak itu singgot ya singgot ini gendruwu ini saat ini kita siang tentang sabu ngarepe untuk ngarepe masjid lawas lho jadi wisu masa gaduh cowok jadi cowok ini wisu alah ngopong anteng kita mau cowok ini geledak nanti dia urek nah kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh makanya Pak Harto dia ini mau cowok dipindah tapi dipundi-pundi karena mau cowok ini tertip orang gelutan ngalah ngalih lah baru ngamuk ngamuk megelangnya ada ngeru ngalih terus ngamuk jadi nanti lalu limpuk pun tertip cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali wali pedok Jawa ini masih enak oh dungeng Jawa ini dungeng ini apa lah ya iso wong ngarep dungeng kisah cinta sindirilah wong cino sampai ingtai wong ngarep kais laila, wong kene ya kena ditunggangi ya, diandi lu dedole si ande ande lumu temuru nono putri kangung-kangung gai putri mekang ayu rupane lete ngapang iku kang dadi asmane bui-bui lo boten buruk
Ibu pulang buatan mudun. Nanti anak yu si jane si yu kangkang. Baru pengen ngerti kuburan yu kangkang ini. Pak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen. Icip-icip kok ora tanggung jawab. Yu kangkang. Sampe mesti ngelok kuburan itu kundi. Boleh lihat saya lah, boleh saya tak boleh. Oh, dia gila langsung teko tidak sakit. Mengangin itu awak ini dia. Lalu nanti mengalami segerasan barang lawas. Online ini cepat dengan push. Kita lihat tu sebut rakun tak? Saya tak mesti ngerti aku ya. Kayak orang putih lipat ini. Lu kata di buku para lama sih dirasani lu kata nih bes. Iya jauh. Udah benar. Dengan si ande ande rumah. Semua lorah putri kandung-kandung bayi. Putri mekan Allah rupane. Kedeng kuning iku kan dadi asman. Ibu kula iki kurung. Ibu kula iki mudun. Najan Allah menika kang putra suwun hebat lan dadi lumut. Ngerti masih elek mambu telek ning orisine. Nah, ini sih mengkilat mustakmal. Apa lagi kuyuk tenang. Jadi, saya pakasan orang itu kanon teh. Lalu dan teteh ane orang itu ni dipakas, orang itu ni. Lalu orang itu dipakas. Orang itu ni dikon milih mangan. Wangil, mangan apa dia? Mau gua terserah. Begitu orang dia milih di sana ni kosu tu. Kira, coba buka kan aku ditakon ni. Kira itu masa Allah. Terserah zaman pengen apa. Begitu, lu tengok, lu kok tengok? Lu ini tapi ya kan? Itu soalnya yang itu, lu trauma. Ini yang istri ini ke trauma. Soalnya biar lu itu, lu kan milih panganan salah. Itu karuannya diusir ke suargo. Gara-gara si pihak pak salah milih panganan dia. Ya lu buah kunci, bapaknya diusir. Dan soalnya gini yang itu, salah milih mangan meneh. Pengalanan diusir yang gitu, so. Dua kape, wong lanar cerita wong rosso namine Sapo Samson, kini yang dua kandung pondok rosso. Wong dulu cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kini yang dua bawang putih bawang me. Mana dua kape konon dua cerita, nopo, kura-kura ninja, ono nopo bulus si somong, kini dua. Kancilnya long ti. Oh, nggak ada cerita omong ini jadi tentang gue. Jawabannya komplain. Eh, jadi cerita dia apa? Belakno saat ini kan dia. Om Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi. Om Jawa saat dulu dia diulang solawatan nyanyi. Om Jawa senengannya nembang, senengannya nyanyi. Pengguruh mentok gue nyanyi oh mentok tak kanda lirir mentok tak kanda itu orang Inggris lagu nyanyian mentok tak kanda udah ke ngurah isu dan gue ngurah lintang ya nembang ya lintang ono lintang cahayu ini perlu pipor lho tak duduk lu sopo dinyanyi no jauh lu urus semut ya semut itu anak-anak kebobong kan bojo minggat isi kok berlembang lu jauh bang balios nih berlembang dia kayak tuman lu tadi kayak jauh lu sampe kok jauh nih lu siletnya ditembang no lu gak mau silet kudu kena ya terus orang abain saya ingin pulang solawatan untuk lagu ini orang Jawa itu biasa mawon solawatan di lagu no, aku juga ini aku seneng mawon, gendiro ini
sampai bakul kakang pancing wis. Nene lu jadi nyanyi wis ngono. Bahkan tembangi wong Jawa niku tembang terbaik dunia. Kulo tau lho ono wong tembang seapik tembangi wong Jawa lu tumon ku tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ono tembang yang menghantarkan kepada kehidupan koyo tembangi wong Jawa. Sing jenenge maca pat niku. Uripmu mau coba barang papa dul mana yang cerita si gawe wali barang papa itu apa? Ya kan cani nyawa si medun alam itu sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli sebelah kiwa iblis luru bagian nyasar koring kali hafa itu barang orang Jawa minta jenis sedulur papa lima pancen nangil murid nih langit sedulur papa lima pancen nyasar uripmu. Soalnya dulur papat lima pancer ini bisa jatuh rembukan pengen bujuh aja nih rembukan taruh pancer ini bisa nih pancer tengah ini berbunuh mejit maka ya Rahman ya Rahim nah ini ngaku dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaranku ya bodo-bodo I love you nih ya pengen rosal ini nih tetengan ya apa lah Allah Allah buat Allah. Ane kiwa ya sama mata kaji aja ku patuh untuk rosal. Ane kepengen suke nek tengen ya fataku ya rojak sholat tu. Ane kiwa kok kita cuman ini munggah gunung kah? Ane kiwa ini tembang apa? Mulanya ya hati-hati yang lain kiai yang dukun lu bodoh. Kiai ini tenagane kuat ya tungane mati. Dukun rata waktu sih tenagane kuat ya tungane mati. Dukun ini kita hilang tak kau kiai ya ketemu. Tak kau dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu pada padang. Ini padangnya seje, siji padangnya lampu, siji padangnya rumah kok. Buang. Boleh kita hilang nanti sentolok baterai kita ketemu. Nanti belarak di kendal diopong. Iya ketemu. Ketemu meng lampu di situ tuh belarak intek kok. Orang itu kita nar kali nur nudah. Lepas itu coba ini kita nembang di mati orang umum. Tembangkan kawitan supaya mulut menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas umam mambang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai nek wis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mici lahir nek mici lanang akeh kaya wedhus loro nek mici wedok wedhus si siji lane wancu siji setengah bere siji setengah ya. Nggih, lan nek bar micil tembangi kinan ciri-ciri wis ngono kanthi agama kanthi akhlak leboke TPK TPA ngaji. Ngaji ne jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Gelem ngaji rek kaya ngaji ra gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan ketok layangane. Ngaji kok mancing ya kebuang pancinge. Ngaji kok ngegir banting handphone. Terus bar ngaji tuh kok nomene. Lha kok ngaji lek ora ono hak asasi ngaji ngaji. Mula Pak Polisi, Pak Tni ora caci lek tampile gara-gara kelem ngaji ora usah ditompo nang wis laporan. Wayahe ngaji kok cite. Ora ngaji bubar. Galak ora. Kula nek kalau caci lek ora ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Lha lha mau caci lek sampeyan iki sembrono caci lek wayah ngaji kudu guys. Kula niki caci lek wayah iki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gairan Cina wis copot. Lha iki nek bapak kula kuat jembar kula lho nek pas kecil ini. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal melayu. Lagi kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak nek kula kula melayu. Rampungan sih cerdak dah sepuluh jenjal lu pokoknya pencerahan ya apa-apa sampai gue lu kecilin aku salah milih orang tua ini ya anaknya orang liar itu ngaji anaknya orang liar itu layangan gue lo ngaji tapi begitu gede ya dan ini rana orang apa ini gak orang tua aku ya lagi lah gue rati pokoknya ngaji tadi opong ya orang gue orangnya pantesan ya pantes gue namanya gak terkini pantes ya tapi rusak juga lawan rusak tapi berhubung cilik diulang ngaji mulai ya tertip ya kulah ini kira diulang ngaji anak kulah ini kata nih dalan-dalan kulah ini
jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kalau diulang ngaji ya tertepan ini bujur si cita lu ini kalau takut itu sebenarnya kok lara gue ya aku si cici kok si cici galak itu saya ketua tapi lara itu galak itu ya oh si cici galak itu kalah sama saya kampung galak itu bujur gue lalu gue lah yuk top enggak ngerti yang ngomongin itu tak kocelok dia nanti mana pula seneng bujur gue udah saya ngaji tak kocelok ini gue udah lelah ngele aku disenengi usah lapangan jitu mau rauleh aku udah ya, ini namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini gue rada ulang ngaji kesusul tembang si Sinom bakal tadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel bisa. Napa kula nek wis bar Sinom tembangi asmara. Lah wis ketaman asmara lae kucing rasa cukup. Ora nemeng selfie. Enggak lah, para asmara baru ini gue gabung jumbo lanang itu rapi benar. Dulu masalah ulet deh, gue bisa bakal ngaji. Nah ini para rapi tembangnya dandangku. Udah ada ketemu dandangnya pahit, ketemu gula legi. Itu bojo kayak Pak Kapolsek, ngeramu, ganteng, bagus, duit ake gula. Itu bojo serupa Noel, rata punya duit, sedangkan ngeramal tukil. Pahit nih. Lalu merasakan manis pahitnya kehidupan lah nih baru tandang gula tembangi turmo wayai berdharma bakti di bondo tokno di ilmu tokno berdharma bakti wayai dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang gue ibadah orang amal ya wes kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wes wayai mungkur dengkul wes limu untuk wes protol empat wes lamur. Si mau dimangan salah, kalau tak pecah saya dimangan jajawi untuk neco. Kalau itu pangkur, nak mukul, nak lepuh mencit, nak kita setahun bisa menteri yoyo. Ini mau jawab, harus diulang, kalau yang nonton ini, kalau mau jawab, aku tertip. Semakin berkesenian, semakin tertip, kalau ngerti tembang. Dan gue ngerti tembang. Bayai berlayai pangkur, nak mukul, sampean. Untuk kalau harus gosel-gosel, ya nak mukul, nak lepuh mencit. Si tatu logo mangat po, wis mengker dadi gambar cacing. Mungkur. Mungkur pemecet rono nang basuran geus. Mungkur karena mungkur kesusul tembang, pangkur karena mungkur kesusul megatro. Copot logo sukmane mah matek. Terakhir tembange pucung menungso iya men dipocong suku suku ba. Tok leboke lawang ciut mulo wong tuwek jenenge Bu. Yuk siap-siap lebu lawang ciut. Petuk mongkar nakir mesti tak kau ni marah buka Allah rubbi Allah 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 malaikat mongkar nakir juga wamu entah bom bilik Allah kalau malaikat roket kita oh cetak lo cepi muni Allah ni raja muni Allah ilatir tau lang rada alipatan ini orang coroko dan terus kalau ngaji udah sih agar pengajian dia teko belajar dan ngaji teko tapi kok turun ngerapopo nih ngaji turun melek yang ngamatannya ngaji nih ngurungono kupingnya jadi turun pokoknya ngaji terus pokoknya melebus warga lu pokok tok udah SKP lepon lu ngirim lana sama nunggu belajar. Nah, nak tarikan nang melu si nau, jadi ulang puni Allah, nak diulang. Allah, 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 Allah. Nak diulang nak jadi nana teng, tawat diulang teng tarikan ni. Ya tarikan, jadi tarikan balap bal. Jadi kata tarikan freelance ni. Malah tarikan mak tabaro, sebenarnya mengenai oke. Aja anggar mursyid jaman tuk no hae ora petuk Gusti Allah petuk emol men daftar monggo ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah nggih pengpinten yai ping 100 mboten kuat yai ping 100 nah pira gak salah lah sing sangang kula limo sapa jenengan jenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang kan seperti numpak turun norok kan gua nah sopir kudu maca plang. Akhirnya kiai ni, oh, nanggung wiritane wong sak kampung sak negoro. Kiai rakangelan, pimpin tenis tik varie, sak juta, lah gampang.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adadha makholakullah, astagfirullahaladzim, adadha makholakullah, beres. Ya jumlah hitungan nih, kawinan nih, Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak, lah, ini saya gak tahu sinau belas nih, saya ngeripot. Ini saya sinau, ini bisa wayah-wayah mati, di Ngapura, Gusti. Allah sebab mati ini, mau belah. Lajar, lelaki minggu orang kita ngantuk ngaji ngilang turun. Apa butuh lu bukan gotikan lu bantang beli taom ribu apa apa. Yang lu tak berarti kekeringa ngaji memangon. Berarti kalau pengajian ini ya teko. Lu santun tuh enggon sendetan pikir got you apa apa. Malah irungi melok nga ngaji lu apa. Lepas aku baru tahu ribet. Pong lu gue ngerti ngasih rame lah jarno ngerungok no karepmu orang yang karepmu. Lagi mau ngerti urusan kulo, kulo misalnya ngaji kok. Nih sama ngerungok no ya oleh ganjaran orang ngerungok no. Oh ya ini yang milih di karepmu. Mulai gue tuh bebas ngerungok mau ngaji yang misalnya tekan gue gelok kulo ya selubung. Ya ini gondrong. Ya ngasih kok gondrong putih kok gondrong ini ngerata. Ya baru ini belum diniati ngaji. Tadi saya wayah-wayah mati. Ini kan termasuk mati memang belah. Belajar, nah kita keturun teko. Kita gelap belajar tako nih. Marah buka marah buka tempilin pak. Cuangga kunik aku tadi bareng peti lu akhirnya cemplung non rokok diutek nyerut rokok utek tung 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 si gak mati diangkat diganteng kaya siur kaya siduk nih tutup ini modal madil keterangan bodoh gue cek ajar umur kaya ketepoko besok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah bareng utek utek gantung siur keterangan bodoh ketepoko lemulana wis duwe ngono ketekan selawatan wis cocok lagu apa tompo arep lagu Arab marhaban ya nurul ade marhaban marhaban bisa nopo Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum dan nopo seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika bang liya lupa raun itu apa namu Jawa lagu namu mawon supporter barbalan lagu Alfia dilalar ngeru Jawa kola Muhammadun uwamu maliki ahmadu robillah khairu maliki gini salia Yel Mustafa wa ali il Mustafa menena sanoma wa zairu wa firmi wa zidna ghibi ama waya tuqrib al aqsa bil amr al mujaz wa tamsut al maghrib wa bi mujaz yunani hayna chawa apa sing gak dilakono jadi ulama kadang kula ngono wong selawatan ngono dilono. Halo selawatan nok joget barang. Wong seneng nok joget ra oleh. Ya kan yen nabi kan seneng. Wong petuk pacare kok aduh yes. Yo seneng ya joget ya zapping. Ya. Wong selawat kok. Engkau seperti anta Samsung anta Badrun. Halo wong seneng iki kalimat pujiane ya sik biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan. Jerawat tok. Ya kan yang biasa, orang-orang yang ngerti madhab cintanya ribut ya. Sing bin'ah, sing musyrik. Orang kurang duit madhab cinta. Pokoknya kaku, itu kucurupan. Ini seneng lah, kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa. Romai Rama musyrik di si. Ku tahu rumus dunia, emang gue ngerti rumus dunia. Ya Gusti Allah, emang rumah. Ya gak ngerti banget, lagu apa gakas. Ini gak ada lagu ini. Ingin ku mati bila tak ingat dosa
ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas power sa Indonesia. Dan dasmu semua lebih gede nih balik ke rahim ibu. Masih mulai nong. Indonesia gini solawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuh yo sampai gagang pancing tengenek noy. Lagi lah. Dengan lagi terus biasa mong Jawa Indonesia yang biasa gitu nih kuyon kayak. Boleh, mohon sih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takok nopo kalau neng di ngerasa noi so takok perlu Tuhan terus Gusti Allah saking senengnya takok. Tapi itu nggak usah dibahas. Roman Ombre itu jatuh cinta lucu gak jadi bahas. Teman buka kitab Kisosul Ambiya ini. Manumpret ini berarti, berarti lah. Jatuh cinta, nang rayu kekasihnya, ngerayu umpret itu. Tapi yang sandinya sih gak salah Nabi Sulaiman. Umpret itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasa nih umpret. Di umpret. Apa mas umpret? I love you, umpret. Jempret, I love you, Brad. Jempret, wedok, prat-prat, sing lanang nasu. Jempret, aku mencintaimu. Awas kamu kalau Brad lagi dulu. Masih wedok, sik prat-prat tau. Lampai wedok, bisa ngonokin biasa. Waktu simpret nih, gua kayak mutu pakai-pakai. Jempret, aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Empret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empret. Lengan ini Nabi Sulaiman. Guyu ngeke-ngeke gara-gara empret. Ya pengen-pengen. Walah empret lambemu. Empret iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lha dadi ora ana wong Indonesia iki tekan opo sih berbau agama. Seneng. Kon bangun masjid, seneng wong biyen bae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawane njaluk opo ae. Njaluk masjid ya ono, njaluk langgar ono, kutaan lengkap. Kan jalo opo diulang khol wong Jawa seneng wong pancen wong Jawa biyen iku senengane ya khol nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyu te biyen basa Jawa niku dangyang la dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek dibuntute kok dicikuk eyang yang kakung yang putri nek bleset danyang niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mula ana ustaz kok itu demit ae ustaz kok gak mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musrak musrik ngono iku. Ora gelem mikir ngono ora gelem sinau. Nah para dang yang niku anak putu nih takon yang jisul ditandur tanggal pinten yang. Lha ini mesti takone ngono, udu sayang eyang. Eh tak semene. Nah lopo-lopo sing didawuhke para dang yang niku diestokno. Mesto akan dawe para dangyang namine dawe ingkang dipun pundi-pundi di estok rotenan sebab dawe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun pepunden omai diarani pun pepunden lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau dia merantau entah kemana setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sebagai tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine srodo. Sebab srodo dilakoni dadi nyat dilando. Masuk Pak Eko. Ini basa Jawa ngono kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Bumi rumati mengpindah sekolah jagad cilik dan jagad gede mula ono merui kaki danyang nini danyang. Terus gak ngepanganan
Terus Islam teko, Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Sing teko nguri tunggal sing lho dhisik sing nggowo iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip nang dalam. Talahya un walakin layasurun sik urip nang kira doang. Mulane ila ruhi ila hadro. Di lha wong Islam nek ana wong mati ya gak ono panganan sing akeh. Nek ora sapa gele kuburane ning panganan di iki supaya dadi sedekah mulo srodo nyadran bebon istilah sedekahan mulo wong Jawa ngarani dekahan sedekah berhubung sing disedekah ini wis mati ning jero bumi mulo ana istilah sedekah bu bumi ngono kae lho wong racung angel kadanane sing pitu lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allah mabarik lana kok bolak-balik mula ana sing ngarani panganan teko niku bari anu ta lan ngono ngaji karo kiai ro kali kiai ngoten-ngoten niku semerap wong kiai niku koncone kata wonten kebo ya kiai Slamet wonten tombak ya kiai Plek leh nek niku jane gak ono omene sing ustad-ustad freelance niku wah umat subscribe. Ini Surya NU duwe organisasi. Nah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ono mati subscribe or like. Mula sampean bukan pengikut tapi follower. Nah awalnya kan bahasa itu bahasa seger. Jadi melalui ketekan hall mesti rame kan ngomong Jawa biar yang diulangi hormat kali lalu. Jadi hormat leluhur ini bukan barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki. Sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan deseng blehne sak sapi mesti blehne sapi lho. Blehne sapi lho. Ngirimi leluhur wong Islam lho diulangi jangan lupa masalah. Masalah lho mulane wong Islam opo-opo nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi adina sila ladhi bibak kata mubah rawang ngolong ngaco Nabi Ibrahim gulai bahwa anaknya itu ngorobana ini askan tumi ngurliyati biwatin woi diri jalanain dapai tiga muharrok gondziak gondungan itu jenengi makom Ibrahim tilasnya Nabi Ibrahim parani mongsa dunia jenengi ibadah haji tilasnya Siti Hajar jenengi sofa marwah. Ilasi Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmah. Lah nek wis parani petho kabeh sangkan parani dumadi muasal usulmu kewan sak donya kongkon nyembel nyembelen jenengi Aidul Qurban. Lah sampean nek ngerti babuyut sunan geseng lah ngono ku ping beleke pitik. Yakik-yakik. Kaun ngarep beleke sapi. Lah ora njaluk bupati. Iya kalau basungan geseng kok yang pitik yakin ngomong marning apa dulu berkati disini apa tuh enggak waktu itu sudah dapet kecamat itu mulai sapi ternyata kok medit anak putih tekal sama ini aja ya sukuannya raja dong. Bener ni gua orang itu total jajan, barang orang itu bener. Akhirnya waktu tengok hall belanja, duit itu menyenang nak keluarkan sing nengok mah, wong hall duit barokah tekan gua mah bayar SPP, SPP ni barokah kafe seneng itu kalau suruh sudah kalau minta lagi orang sapi. Mengenai orang hall, saya supaya non. Tapi ya, no sapi luru. Tapi kita serong tahun kita orang lokal. Wong wali kota di PKS. Kalau ada sampai milih wali kota, milih bupati, kita yang seneng kol ni berjadi. Wong kol yang mana yang ini saya supaya orang saya kira ini sapi luru alasan musrak musrek.
ono tak dhe ngono. Ayo ayo tak koli karo awak dhewe ya. Teko kabeh ngene koli sing sebagi ya. Nggih, iso apik. Terus kok dah parane rono. Ayo bareng-bareng kabeh ya. Nggih. Iya, opo masih wali kotane ra ngono suben cek jurus Pak. Bupati. Masalahnya kabupaten. Apa? Biasa kol. Mesti kalau dikabari dan aku beli sapi loro. Iya kalau ini mesti wali kota nih rapat ya seneng kol. Nana sih semua sih bukti gay mungkin kamu. Ya. Lu mau seneng kol kok milih sih nggak seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean dua ngerti mesti morotir toh. Begitu morotir toh sampean seneng karo tanah til. Tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah ke Surabaya seneng karo makamnya Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air moral ono teroris kok seneng jaro kubur. Kurang. Kabeh teroris mesti ra seneng jaro kubur. Jenengan. Jibril, mula nanti menyenangkan ni kalau cuma nggak ada isek para wali tinggal ingin ini. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali. Lah kok dulu wilayah ras seneng pak, pak ada mau ne wali ko, partai sih dukung sopo tapi ya, macet cowok, partai itu mampu mati jangan-jangan, murani orang lagi, murah gue pulang, PKB, wah belai, aku melong gawe sih, bisa tuh nih ya Allah, ini bele, mana presiden yang ngono sih so, kira-kira kalau presiden kalau rapat esen mengos dipilih, ya aku cuma ngono kok. Karena sih jadi presiden apa tak seneng ziarah, pemerintah ziarah pilih presiden ya jadi dulu. Oke, sholat Jumat berjamaah. Lagi pilih dia ini sholat Jumat ya jamaah. Saya jadi harap pilih presiden sama aku subuh berjamaah. Begitu rapuh pilih presiden lah. Mulai waktu itu nojo. Aku dulu jadi presiden. Awak tu mah presiden nak kontrol. Lepas ni jadi kita ini Islam. Jadi mana khol berang kampung di Tompo. Bosak turunnya Islam teko wong Jawa ini pun senang hormat lalu hur. Masjid kenapa banyak loh? Biar ni gaya sama lo. Ngapal no kitab lo, ngapal no Quran, ngapal no. Makanya begitu Islam dugi. Kado ya. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Urip yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak ana musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun srengenge ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis srengenge ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa nek urip musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Lu bukan porno nih wong titi sampai aneh sih pikirannya aneh-aneh. Lagi dulu, oke lepas ini musim dingin betul betul kodong tapi kodong rontok. Mulu betul iso nyayur, umur ini sah umur ini nyayur iso popis ya no. Kodong Jipang ya tadi, enak lagi. Umur ini kalau dimulai, umur ini kalau bulan Desember bingung. Arep Natal godhong ra ning sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemoro dihias dadi pohon Natal ora usah dicoy pohon lampu ora ya mingi sing rek ra rontok bulan Desember ana rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora cari bodo ra ono uwit tak di agama ora ora nang Afrika ngono ora enak nek ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit. Komplek Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia di 30 juta siji. Jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dan nandur telo entek dimangan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bedhet. Bedhet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau.
nanti kerja ngentek mangan munyuk, munyuk itu dari sak sapi, jenenge gurila, mangan pecang turut ini ngentek. Lalu nggak mau lihat lagi paling enak yang bikin Cino, lalu Cino gimanaan? Mungkin saat ini penduduknya 2 miliar orang, mulai mikir panganan yang Cino paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah nggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton, nggak bisa keluar. 150 juta ton itu satu seket dino setengah tahun. Mulanya orang koronnya mangan gandum itu tadi gini, tadi cowok-cowok disumpit, cawek. Nanti cawok itu teh. Dan mulai berikan itu sih dimangan babi, senang lebus. Ini makan pedos, ya orang cukup, mau pedos itu pendiri loro anak isi jiwa. Dan ini babi pendiri loro anak empat likur. Makanya itu paham, kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana? Untuk mempertahankan kehidupan warga. Harganya, kalau orang Indonesia Melayu neng Arab, Melayu neng Cina, untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar keluar kamu merasa ribut, Cina apa, rata kok lebih dekat di sedotan ya kok Cina udah kok jadi kiangil, nah itu saya kan wangil, wah Cina apa tuh Cina, aduh dan tak durbaku, ada yang Cina sih nunggu sopoh armogi susu hasilnya pun itu gudang garam Cina jarum Cina sampurna Cina pabrik rokokmu apa? Tinggi tapi tangannya hilang tapi bujunya tolah hampir diambung lambu baku untuk rana liane coba liane golek Bu Saman, gitu Bu. Saman seneng gak bujuni rokok? Ya boten kabeh sih banter. Seneng boten? Oh seneng sih kene? Boten lho, ini saman apa seneng kene orang? Tapi wong lanang ini orang rokok yang mantuan. Orang nyambut. Ya apa-apa, saman ini rasanya bujuni aja yang rokok. Kulo ini termasuk orang rokok. Karena bujuni kulo rasanya kulo rokok. Berarti kamu ngomel. Ibangan ini rumah nabi jatuh nih bucu loh, kalau tukang pun jatuh, tapi demi cinta padanya aku. Ya Allah, lah ya tak kon mana yo krim, lah mau saja ini mengaku cuci rokok, nol kok, yo tak turut yo sekarang aku kam rokok, jadi aku sih takut, kenapa aku sekarang rokok bucu bucu rewet, lo mau dengar apa? Kenapa mau cuci lagi? Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia yang mene ya. Singgungnya, nah itu kenapa? Karena wali yang pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa. Dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depan ini menungso ini gak jadi siji. Kalau yang itu niki, saat niki menungso saat niki ini gak jadi siji. Ini bian boten bisa pisah-pisah. Saat niki jadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi. Teknologi mriki lho sak niki menungso dadi siji niku teng mriki. Biyen sampean pengen ngeruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna. Wis dinteni sedina metune Pak Harmoko. Sak niki sampean pengen delok donya mriki ono kare ngecek kucing Afrika metu teng Mesir. Sampean arep iseng bokong India ngono metu. Apa sing ra eneng? Banser kepleset, ya. Banser ngantuk, ya lengkap. Tapi kan boleh apa neng ini? Wes, mulanin dunia ini remuk gara-gara niki. Remuk gara-gara niki. Ini dah, rumian ini lo kangen nih mawon. Ya Allah, ini tinggal ngade kangen nih. Datang neng pasar golek kertas warnane pink, tintanya biru nulis deh. Semenjak kepergianmu ke rantau, entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku.
sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Wong biyen wonten niku pinter wong biyen mau nulis ya nulis surat. Gila, dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu Sekuntum Mawar Merah. Iya deh, waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini, tapi aku juga tahu kau merindukanku. Yakin, karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau, 4x4, 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Wow, jelas mono industri perangko, industri. Mana ketika ibu hilang, Pak Pos rendeng, surat rendeng. Kemana mereka pergi? Jadi cepet nih, belum 20 tahun ngerti hilang apa? Rendeng kantor pos surat betul. Lagi kan biru dilapor non amplop, kira perangko dijual tablet. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang enggak lagi merasakan rindu yang berat. Kami kini kangen ini saking gampang ini karena cengleh pun mirip kalimatnya yang penting jauh mek mah mah mah. Jadi gila ya Allah Indonesia dulunya ini cepet muter eh. Dulunya ini pula muter eh. Biar dua anak ayu itu gagak ikat ngarep lawang karena masih ngapain anak isopo ya eh. Saat ini gitu cekat ngarep lawang anak video call bapakmu yang di ngarep lawang nyegat kanggur ini jajan tempat kursus habis saat ini soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol ini takon rana bubi orang langsung tutorial masak jengkol bisa sih ini ada tutorial pakai BH ini orang gue tutorial apa tempat kursus yang namanya primagama untuk apa saat ini kita ngaji saya pecah sampai di penduk kiai saat ini kita bisa ngaji di penduk kiai orang nungangkring ber-WC ini bisa belok YouTube ini zaman berubah dunia nganyar dunia baru ketemu apa Cina orang tekan kene sedotane tekan. Kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat itu nutup aurat, kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo, orang kalau mikir sehingga itu Cina, Cina ini mati udah sampai. Mulang wudhu, wudhu ini saat ini bangunnya diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Saya ngurus sanyo pipo keran Mas Pion. Dia meniopo ini dunia anjar dia padasan saat ini dunia tepuk dari siji polisi, tentara, banser ini aku bodoh orang saya ngerti ini polisi apa tentara apa banser ngerti ini sebab ditulis nah tulisan ini kayak nopo kayak mesin bordil mereknya Butterfree jangan Cina ini dunia ini. Oh Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu aja lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus lu sama Yahudi mati ini Yahudi mati ngelangi ya. Ini dunia ini rumah tangga sejahtera sakinah mawaddah rahmah gara-gara saya ini mau itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya apa? Wedak saking peran Prancis, coba kerja asli Tirto, demplok aku ya. Beras demplok ya, turuneng aku apa ya, ayo dunia ini biar ini orang bakal bayang itu nyoke pertulian, habis ini terus biye apa saya mau kufar kafe itu bubar urek mutul karena itu bisa jadi satu Afghanistan yang mau pulang, mari kita hancurkan orang kafir. Saya di Afghanistan nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin kan biar Suriah ya ISIS anti kafir saya ini yang bangun lu ngamerika ngomong bangun
Lu kok wong kene arep melu-melu saiki anu gayane anyar-anyar. Pilpres ini perang badar. Perang badar opo to, Kang? Wong pilpres iki terusane pilkades. Pilkades wis ket biyen ora ndangguti ora duwi. Lu iki piye? Pilpres yo ngono wis tak demo. Razi, pilpres yo podo, pilgub yo podo, Jogja ra pilgub. Ora ana Jogja pilihan gubernur, mboten mirip-mirip mboten enten. Soale gubernur yo langsung raja. Nah, sapa sing iso milih yo kudu dadi anake raja ngono. Ngono kok perang badar, ngono pesta demokrasi yo ana duwike karep jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean-sampean kuwi diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan, nek diterima kiai bisaro. Polisi golei mani politik ora ono. Lha opo ki jer besuki mawa. Lha Indonesia itu indah. Padha ae. Polisi arep kejem saiki wis mulai kejem polisi. Agar ngilang saiki langsung etilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya wong iso kenyang. Nek sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Enak dia ngono-ngono sak iki iso kena eti lah opo kok sampean. Enak. Ini dene ngene iki mentah. Wes dadi dikawe anger. Biar nek maca Pancasila kok salah tempiling karo ambil. Iki mau salah, balik iki malah lebih 500.000. Diwonge rasa delik kok ana ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa ya wong grogi iki ya pantes ngono le 500.000 biyen sampean lu di sel ngono Pancasila pira Pancasila 6 Pak 10 Pak lu kok 10 5 sampean aneh wis 10 ae salah punya 5 ini dunia ini besar ini menyebayang no. Tiba-tiba dunia cepet ya yang itu ini gak kebayang kan no? Oh no, ini pasar ya betul ini pengajian ini sana ini undangannya WhatsApp sing duit sendiri Mark Zuckerberg orang Amerika orang itu ini pengawal pribadi ini di usahulan telulas miliar ini saking sugi wong urip iki mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean randi dhuwit cuman sumur wong enak ing warung ra langsung ora jare wah randi dhuwit copet dewe kan ora lho urip iki indah cari iki cepet yo ngene iki wong kerto ae wong itu wis kerubungan kabeh tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Nanti Bapak Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wali ini termasuk Jung Sunan Desa noto. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja bantal gak sesungguhnya sungguhnya kalau-kalau gak kita mentertawakan diri sendiri lumayan rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi mulai negara paling sunnah yang dunia ya Indonesia. Yang ini lihat ada segi seorang rakyat ngumpul namanya musyarakah mulai itu bahasa Arab tadi ini masyarakat ini beda faham bahasa firhum fil amri omulo ono kalimat musyawara. Nah itu maka kemudian sing noto poro wali daerah itu diarani wilayah. Akhirnya apa dia siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
hasilnya nopo tapi kita ngerti so delok ini loh santunya ini sih paling top nih Indonesia saya bikin leh ilah ilah ini ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet dibudal ditinggal Nabi sing budal Afrika macet seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia wong salat paling akeh Indonesia masjid paling akeh Indonesia wong ngapal Quran paling akeh Indonesia wong haji sak dunia sing antriane 50 tahun hanya Indonesia ini mulanya paling enak orang Indonesia ini nyaman nanti rukun makanya jaminan kerukunan harus dijaga mulanya orang Indonesia ini para kiai ini aku nampak mawon rukun dungu ini aku masih rukun dari kiai tak lihat ini dungu ijen-ijen kalau ketua aku nyem-nyem-nyem kiai kabe isek rukun kiai ini sing dungu santri ini sing amina ini harus kepengen aneh kiai ini harus paham walhamdulillahirrohbi alamin begitu sih itu mau tambah ake kijak ini ngalun-alun jenengi istiho syahleh bakul tahu payung ini mulai dalam pasar bergerak negara dan entram kerukunan terjaga pasar bergerak leh ini kira sopo yang bisa melakukan orang ini nek ke Indonesia lah ini gampang tentang apa agar saya akan sing kol ini pasar saya melaku bakul tulanan ini saya payu lah ini Indonesia makanya saya rukun makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan aja mau tutno itu mau ijen orang mati orang ngumpul ngumpul nah wong ngoten niku aja ditutup niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nah, rusak iki rukun, ora mati sampe 7 dina rukun. Besek payu, tanpa payu, larutan penyekar payu. Sampe pokari payu ini gara-gara pengajian. Lah iki coba era pengajian mayokno iki ya angel. Wong meneh kiai ya diombeni pokari nesu. Ulah nek suku pokari kon mboten trimo kula. Iki suhu kon. Rumah saya kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simbol simbol besar peradaban Islam dulu. Ini yang ngaji oleh Indonesia komplit. Ngarep muni opo? Opo? Akhirnya TNI, Polri, semua Indonesia berarti ngono ngaji. Berbicara apapun silakan pesen karo kiai, sampai no. Musuh terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Belum beres masyarakat, kiai corona kabeh kiai cerita corona padahal enggak paham. Tolong hati deh. Dosane menungso sak niki niku nggih. Teng lambe. Lambe ne mboten kena di pandani muni mawon teng medsos mulai ngelambe kudu dijogo terus apa sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa anggar pun demok kipet gini buka utuh-utuh ini kembali ini cempol maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan turunlah corona karena dosa di mulut maka mulut harus pakai masker karena dosa di tangan tangan harus pakai hand sanitizer betul betul padahal dia ini ngarang dunia-nain saya gak takut corona corona sama-sama makhluk Allah cari kiai elu ini pada permakul Allah Gusti Allah yang gawe singo rasa peti singo turun jajar singo mati dimut enak gue pesen apa karo kiai lu kula semeng ini ki wonten piloro bar maghrib wong bar isya wong sampe jam 10 nek teng pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur lu wong ngaji teng kantor gubernur wis ora terus bar ngono mriki bar kutuk wong kutuk bar wong di soalnya ada pesen apa teman mau wangi kabe wangi dari parfum wih wangi menyan rokok menyan itu penuh-penuh wangi menyan itu penuh-penuh wangi
cidake wong kutho, sing cidake wong desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah pun gak demen, Bu. Ya Allah, jangan sekat demen, Bu. Saya disuruh naik. Lu kok ini jadi cerita basenan geseng, Bu. Wis tau ngarep, sampe saya terima. Jadi jarek ini. Wah, lagi muka dinah ini, lu rapok. Pulangnya kalau jarek ini, amma bakju, jarek. Lu pembuka aku ini rampung, mesti amma bakju. Lu lagi pun amma bakju, jarek. Ini kayak muka dinah, kayak pembukaan, lu rampung. Wah, ini jarek mulai ngaji. Jarek. Ini jarek ngaji kau senang geseng, jarek. Saun. Jadi tenang kalau mereka jika lingkungan lawan alam itu nih. Wong kau ya seneng rasa kipas angin macam. Bukan bukan. Paling bukan tahan kan kau angkat pernik kau lagi sendiri bukan saya kipas angin kalau gini. Kali lagi lah. Jangan kau gak mau enak itu yang itu nih. Kau kita ada perasaan hobi. Lo langsung tuh kau angin sendiri. Siapa ya? Tu saya makut aku dijauh banyak. Kalau ni ngaji ni konek yang ini. Mulanya tiga ibu. Saya ni cuma dah serius bubar. Tahu-tahu ni. Nanti kalau yang kengkeng orang ni lah. Ilah lah. Tak kena dirasa ni. Jangan tahu ngarep tak cerita. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kaya kerana kuliah ini saya lagi ngaji serius sih. Saya tinggal sini, wong serius dari basunan geseng ini. Wali-wali mal mati yang ini serius betul. Mula nama kami neng koran, koran pun dulu tak jelas lagi tentang makam kata, tentang lopo. Wah, tentang itu rekoh itu mental. Nama itu rekoh mau lama dia. Bukan mau lama dia ini entuh, kau mesti mati. Entuh kau mandi di rumah, berapa yang sampaian? Sama yang dua sampai terhubung dengan mandi-mandi. Tapi bejo sama yang ramandi tunggane ramumbo. Uang ini ramandi tunggane berarti ini keliru ya orang langsung dipanggilin ngerepengiran. Wali ini tunggane mandi tapi ini keliru langsung diiling no. Dan kalau sampean masih keliru rati iling no tunggane panjirah pada mandi. Lagi Syabdul Qadir ini tunggane mandi ramumbo. Wali ini. Tapi ini keliru no ya langsung diiling no. Numpak unta kok enak jadi Syamtil kan kok enak ya numpak unta ya. Niku langsung dicegat karo wonten. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Yallah Syekh. Kok sing mentem niku tak kok ya Syekh. Kula niki tukang mentem Syekh. Napa kula niki saged dados tiyang sae? Iso pangeran kok. Enten malih Syekh kula niku mboten nate ibadah. Kira-kira orang rata ibadah kaya kula ngeten iki napa ya iso Gusti Allah ngrubah kula dadi wong ahli ibadah ya iso saged mawon. Lah nek ngoten Syekh jenengan kan tiyang sae apik pol napa nggih saged njeb Gusti Allah ngrubah wong apik kaya sampean kedadi ndablek. Syekh Qadir kawani nahan nangis mule napa iki kula kliru ya kula. Padahal nek ngrasakno numpak jaran enak. Wali-wali ini ngaten, lama-lama sebetulnya kata berikut cici. Lange, wali ini ngaten. Emang jadi Nabi Ibrahim, emang jadi lah mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu, tadi kau watah. Tamu ini di jamu, tadi kau watah jamu tamu keimangan kape. Lihat jadi orang kafir tak kau. Untuk wabrek usah tahu mulut, butir awal-awal Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim keleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kayak ono mangan lo. Orang awak orang tahu urut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe ini termasuk anu hatersku. Hatersku. Akhirnya saya ihas rap. Pokoknya bacok pen. Kowe ini tiang nih lu. Nabi Ibrahim begitu parah tuh gitu ya Allah. Dan dia mau mau ngelih tenan terus aku mati nih dalam bi. Kulo iya Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan, ura-ura tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, sepanjang 20 amun cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli. Akhirnya sepangan ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel, Nabi Ibrahim dawuh kepada Allah. Ya Ibrahim lah iya. Kowe lho wong dicari mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara diablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku rutu-rutu jeneng Gusti Allah. Tetep bener tak imangan.
Lha ya kan iki ya Allah, sampeyan wis sembrono ya. Lha itu wali banget wis termasuk wali-wali sing generasi wali mawon Maulana Tia, wali Akmalia, ngono dening u. Iku lu tak jelas no, besok mbak tahun ngarep mana no, kum-kum mulai pada tawane. Iku tak jelas no. Ini tuh mulai mau ngaji gitu, buka tima beri rampung. Itu salah nama. Tahu aja lah, nama tuh bisa ini harus wali. Wali itu bisa ngarep download. Wali itu butuh apa pokoknya download. Kalau Rabbul Allah semesta kaum mutatanya selalu wali bulbalaika. Allah tak khafu wala tahzanu. Semua orang yang berkapan-kapan tak jelas. Yang penting kan bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqas dunia akhir wa tuhan dan wazani Allah. Ya Allah ina umatina masyayishun masyayishun hawajidu wajidatina wa nafusun Allah. Ijabu usulim wa nasamu wa nafusullahu marhamhum. Wa amin mafadhum wa nafusun ajamun dan bangun alam. Allah wa yaqabun dan menatul jinaan. Allah wa tanatul jinaan. Allah wa tanatul jinaan. Rasulullah. Ya aqilu manan jina rabbik radiyata marduya. Fadkhuli fi ibadih wa dkhul jinnati rabbana adil minatun karafil amin abin al-shada. Rabbana adina bidunia asana bin akhata sallakina adamin nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahirrabbilalamin al-Fatiha. Subhanalladzina anamta alaihim minal maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you.